Bang Edi sudah sepuh. Beliau umurnya sangat wis 50. semangat. Oh, umur 57. Matur nuwun Bang Edi, ilmune muga-muga bermanfaat kangge dulur. Tapi nang liaran. Tapi kok apik jenenge. Tak tong minggu pisan di sekane napa nek dhisik aku tau nyentem tapi nang liaran tapi kok apik jenenge tak cowen tentel lah cecem telak harus rintel campurin apa sama dia dhisik ngene Pak anu karena Pak Adam ke apa ini mikronik apik mikronik jam. Apa ya cuaca paling-paling ya? Cuaca karo ya musim ya musim ya ini cuaca sebenarnya apa? Cuaca ekstrim ya. Nah pada kalau panas aja enggak tahu enak. Gue kayak itu dulu ya warnanya. Kan tubuhnya orang yang merah. Oh, tambah caka. Malah tak caka barengan itu senjangan di caka grup itu. Saya grup ini kata pak tanjurannya itu semua memang. Mungkin nih caka terbangga dua kan dua. Dua yang awet. Dua yang awet. Dua yang untuk pula salah pemasangan plastik bocor mana? Wes. Tapi susu bocor bangga. Iya bocor. Karena sih bocor. Kau bocor. Pak punya bocor. Iki tuh nanti pak dari ya, pak sendiri. Paku ya klaim ya untuk flip lah. Iya tapi nanti awet sih pak nggak awet. Iki paku, kita sih masanya. Powernya. Bukan sadar ya. Cukup. Tapi apa yang benar dari pokoknya lolos. Tapi ada kurang coba. Ini saya buat apa? Kunci pak. Oh, si anak ini. Paling Joko Ono. Oh iya bos. Karena angin pun dewi ya, kan belum. Ngetiknya ini saya buat apa? Badannya walangan yang ngerti. Udah ngamuk kayak botol kan. Tapi asing badannya halangan-halangan. Kenapa nih? Ini kok isinya abangnya nih Pak Biro. Oh, jadi jadi sih normalnya di sini kok. Bawana sih, bawana ya ke dulu mau ya. Lagi listrik ke apa le? Ya lah timnya jadi apa? Timbaknya? Timbaknya kan langsung bukan. Lagi? Thank you.
nanam sewu aneh. Oh, gede-gede kalau yang gini ada tatu-tatu ini. Lebih sampai berapa? Paru nih. Paru nih. Tapi kita panggah dibanding nembek. Lemah terus terus sok. Pagi, 10 menit, 5 menit. Iki ki saat bisa lah udah nih kini ki megung tahu tahu pas udah jana terkadang disarat tak ini kita jujur aku apa cuma karena api karena api apa api kena kabel lumayan maras kena yes. Napa iam pengaruh wet karo jong. Iya men. Sinare kurang. Nggih. Isu isek kalah mbek etan. Ulun iyo. Sinare lek iki ngono. Etan iki endi to dadi pengaruh etan-etan iki? Aku tau bingung ae kene iki. Etan kono lho. Aku yo pengaruh kono etan iki. Eh lur. Dolan bisa lu bingung ya. Bang Edi ini sekolah kuliah 2 anak anaknya juga mau lulus S2 ya? Juta S2 juta S2 juta S1 kurang ada kuliah yang UM sing negeri ini karo Jaya ya Muhammadiyah Malang. Itu IKIP Negeri Malang. Oh, IKIP Negeri Malang satunya Neng Brawijaya. Ya, ora nyampuh kabeh. Saya nek tang iki. Wis anake anake sing pinter apa bapake. Ora stres iki ngatane tenan. Alhamdulillah ya. Lewat beliau tekun di dalam petani memuliakan anaknya 2. Es sarjana S2 dan S1. Alhamdulillah. Kekuatan ini kan ya tenek iki ilahi ta. Ilahi ora teko tapi lek api ya tak. Ya semangate nggih siji ya. Dene lapatan tetek karo ngono arep tandangi kira-kira ini ada kucu gua berumah kuat film mas Andy ini ini lor gula ini dipoyok ikon gawin lor lor suwen bukan yang cucu kena ginjek lah nih anak jadi anaknya gua termasuk kasep Bang Edi suhu asap lagi milik itu keri-keri ini cik tanduran peng 6 atau peng 7 nah iya mau ini hamparan ya bangga bangkrut kita milik kayak krenes terus ya itu lumayan tenang gak sih percaya orang percaya bisa RP ternak sapi rasido wes banting setir kami krenes saya ngerasain sapi terkala sapi gak kuat no lagi semesterannya wulung ewu semester 2 geblak. Ini sampai ini moga-moga ya lolos nih bayar kurang satu semester. Amin 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 kita doakan. Nek bayar anak-anak. Waris.
Kalau Januari 8.000, 8 juta untuk semesteran. Yes, muka-muka lancar, selamat kabeh, sehat. Bagi pemuda-pemuda, nek ngendi wae, yes, inspirasi sore hari Pang Edi. Sekolah cukup mundur melon. Sangu melon sekolah. Dan 2000 cukup. Satu anak cukup 1.000, melon cukup. Lur. Suwun. Tenan-tenan sore iki muga-muga ge manfaat semangat para petani. Ojo gampang ngeluh. Dididik ngeluh apa ya apa ya. Wis iki solusi. Kalahne Bang Edi sudah sepuh. Beliau sangat semangat. Oh, umur 57. Matur nuwun Bang Edi, ilmune muga-muga bermanfaat kangge dulur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Njong ngopi.